Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bias Kreatif ya. Kali ini saya akan mereview pickup ST20 ya, pickup tua. Tapi asal kalian tahu, pickup ini walaupun tua tenaganya baru lagi. Karena apa? Mesin dari pickup ini sudah diganti dengan Chery yang tahun muda. Jadi pickup ini sebenarnya mesinnya pakai mesin 2 tak ya, seperti sepeda motor yang 2 tak pakai oli samping. Sedangkan ini sudah tidak memakai oli samping karena sudah memakai Chery yang terbaru ya. Jadi tahunnya lebih muda dari keluarnya mobil ST20 ini. Kemudian untuk pickup ini ada, selain mesin itu ada beberapa yang dimodifikasi atau di upgrade ya. Tapi nanti sebelumnya saya akan membahas pickup ini secara satu persatu ya. Untuk grill depan ini, pickup ini masih pakai orisinil ya. Untuk pickup masih ada logonya Suzuki. Kalau yang tahun-tahun yang selain keluaran tahun ini mungkin cuma logo Suzuki aja. Kalau ini masih ada tulisan Suzuki. Kemudian untuk lampu masih pakai kaca ya. Terus bumpernya juga masih pakai ori. Walaupun ya memang mobil tua, wajar lah kalau mobil tua nggak sebagus mobil baru ya. Tapi untuk klasiknya itu lebih bernilai. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk pembahasan apa saja yang dimodifikasi pada pickup ST20 ini ya. Tadi sudah dibahas tentang grill depan ya. Jadi grill depan, lampu ya, spion itu masih pakai yang orisinil ya. Lampu juga orisinil. Kemudian kita lanjut ke kaki ya. Kaki depan dulu ya. Untuk kaki depan ini masih menggunakan pelek yang ukurannya masih sama ya. Kalau nggak salah ini pakai 10 ya, ring 10. Tapi cuma mobil ini sistem pengeremannya udah memakai cakram ya. Jadi udah di-update pakai cakram. Pakai punyanya Suzuki Chery juga ya, tapi yang generasinya lebih muda dari mobil ini ya. Kemudian untuk yang belakang ya, kita lihat tampilannya. Ini sebenarnya peleknya pelek biasa ya, pelek biasa, cuma sedikit dimodifikasi ya, seperti pelek-pelek racing ya, dimodifikasi layaknya pelek celong ya, jadi lebih lebar seperti pelek-pelek racing yang sekarang dipakai-pakai mobil-mobil sport atau pakai mobil modifikasi. Kemudian untuk bak ya, bak ini masih memakai orisinilnya ya. Ini masih kaleng semua, belum ada dempulan yang tebal ya.
Jadi udah berapa tahun ini? Kalau menurut perkiraan saya, umur motor ini sama umur saya lebih tua motor ini. Untuk mesin ini memakai Suzuki Chery yang udah lebih muda lah pokoknya dari mobil ini. Kemudian prosneleng juga pakai punyanya Chery. Jadi ini memiliki 5 speed ya. Jadi yang sebelumnya belum sampai 5 speed, tapi untuk mobil ini udah 5 speed. Gimana? Keren kan? Kita lanjut lagi, kemudian kita bahas knalpot ya. Knalpot ini juga menggunakan knalpot racing yang udah pakai slancer ya. Biasanya yang untuk yang orisinil itu ciri khas dari motor ST20 ini atau yang biasa disebut dengan teruntung ya, itu keluar asapnya karena motornya memang mesinnya pakai mesin Jatak. Kalau kali ini udah pakai mesin Chery. Mau tahu suaranya kayak apa? Kita nyalakan ya. Suaranya ya lebih garang, beda sama yang mesin orinya. Mau tahu bagaimana ini kalau test drive ya, nanti mobilnya test drive di jalanan seperti apa, simak terus dan ikuti video saya, jangan pernah di skip ya. Demikian tadi review mobil pickup ST20 produknya dari Suzuki yang diganti dengan mesin Chery yang lebih muda. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Tunggu video-video selanjutnya dari saya. Untuk kalian semua yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Dan share ke teman-teman kalian agar semua bisa tahu informasi tentang modifikasi mobil di channel DS Kreatif. Sampai jumpa, see you next time.